Aku sempat menganggapmu kebahagiaan sederhana yang tak pernah kuduga sebelumnya. Kau datang dari mana? Tiba-tiba saja kau ada dan memberikanku celah untuk kembali merasakan jatuh cinta. Ya, setelah sebelumnya aku pernah merasa begitu terluka, sampai sempat aku menduga takkan lagi ada cinta setelahnya. Tetapi kehadiranmu mengubah segalanya. Dan ternyata semua hal tidak seperti yang kukira. Ketika tanpa sengaja sempat kugantungkan harapan, nyatanya aku kembali dikecewakan oleh keadaan untuk kesekian kalinya. Aku harus kembali merasakan duka yang berkepanjangan. Kau tahu, ada bagian paling melelahkan saat mencintaimu. Bagian itu ialah tentang hati yang tak pernah mau berhenti untuk menunggu. Walau berulang kali aku mencoba untuk menghentikan langkahku, tetapi tetap saja aku merasa belum mampu. Bagaimana tidak? Meski keadaan membuatku sadar jika kau takkan mungkin ku genggam, naluriku selalu saja memaksa untuk tetap bertahan. Harus kukatakan apa lagi? Aku takkan mungkin bisa mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari kisahmu. Kau tak izinkan itu. Mengapa? Sebab aku tahu ada seseorang yang telah kau pilih untuk menjadi teman sepimu. Dia, sama seperti aku, yang telah menyandingkanmu di hati kami berdua. Hanya saja bedanya, kau berikan ia tempat paling berharga, sedangkan aku tak pernah sekalipun kau anggap ada. Lalu aku harus apa? Haruskah aku tetap memaksa? Meski hati kecilku masih begitu menginginkanmu, tapi keadaan tidak berkata seperti itu. Sakit, perih, hancur, itu yang kurasakan. Entah sudah berapa banyak air mataku yang terbuang. Entah sudah berapa kali aku kembali bertahan. Dan entah sudah berapa lama aku menyemayamkan duka yang tak ingin lagi kutahan. Aku tak pernah sadar apakah aku merupakan sosok yang terlalu tegar, atau mungkin semua hal terkesan sebagai suatu kebodohan. Untuk terakhir kalinya, atau entah masih yang kesekian kalinya, aku menyerah. Aku benar-benar lelah. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tidak lagi melangkah ke dalam ruang hidupnya. Semoga hati mampu untuk tabah.